Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang pastinya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Ya, di mana di episode mendatang kita pun akan menyaksikan bagaimana ketika Miss Novia, Jeffrey, kemudian Mama Indri ya sedang berada di luar karena Jeffrey yang ingin berpamitan pulang ke rumah. Ya, tepatnya pulang ke apartemennya, kawan-kawan. Saat itu, tidak lama kemudian ternyata ada seorang yang datang dan membawa sebuah bungkusan yang cukup besar. Nyatanya orang tersebut pun membawa kiriman berisi box bayi, yang dimana saat itu orang tersebut pun mengatakan kepada mereka semua, ini bu ada kiriman dari Ibu Indri, yakni box bayi, ucap orang tersebut. Yang pada saat itu pula, ya karena saat itu memang Novia pun bertanya dari siapa ya, dan orang tersebut pun mengatakan dari Ibu Indri, yang pada kenyataannya membuat mereka semua benar-benar kaget ya kawan-kawan. Padahal sebelumnya Mama Indri sudah tahu jika Jeffrey sudah membelikan box bayi ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya tidak lama kemudian Mama Indri pun menelpon Mama Esti dan mengatakan bahwa Jeng udah terima box bayinya apa belum ya, ucap orang, ya, ucap Mama Indri kepada Mama Esti. Hingga pada akhirnya Mama Esti pun benar-benar geram. Ia pun langsung mengatakan kepada Mama Indri bahwa kan box bayinya udah dibeliin sama anak Jeffrey, ucap Mama Esti kepada Mama Indri ya kawan-kawan. Yang pada dasarnya hal itu pun membuat semuanya benar-benar geram. Yang ikut mendengarkan pembicaraan antara Mama Indri dengan Mama Esti, karena dengan sengaja Mama Esti pun membesarkan volume atau mon speakernya. Dan satu pula Mama Indri pun mengatakan bahwa box bayi yang dari Nak Jeffrey dijual aja Jeng, nanti bisa buat beli stroller, ucap Mama Indri kepada mereka semua. Yah, yang masih menjadi kesalnya lagi, kenapa Mama Indri tidak membeli barang lain lagi? Ya, pada dasarnya tidak harus box bayi, karena hal itu pun benar-benar membuat semuanya geram ya kawan-kawan. Dan pada saat itu pula semuanya pun, terutama Jeffrey, raut wajahnya langsung berubah, karena di mana saat itu Jeffrey mendengarkan sendiri bagaimana kejamnya Mama Indri. Pemberian yang diberikan oleh Jeffrey ini memang bukan harga yang sangat mahal. Ya, namun pada dasarnya ia memberikannya dengan tulus. Namun di sisi lain ternyata masih ada orang saja yang julid, yang iri, yang cemburu dan dengki kepada dirinya. Nah, sebelum lanjut video, langkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sedangkan di adegan lain di mana ketika nanti Hakim bersama dengan Tami yang sedang mencari alamat Windy Rahmawati ya kawan-kawan, hal itu pun membuat penasaran dari Hakim sendiri. Hingga pada akhirnya Hakim pun nekat ingin bertanya kepada Tami dan memaksa agar Tami mau mengatakan yang sebenarnya siapa Windy Rahmawati tersebut. Ia pun bertanya kepada Tami, Tam, sebenarnya Windy Rahmawati itu siapa sih? Ucap Hakim dengan nada yang cukup tinggi. Saat itu pula Tami pun kesal karena lagi-lagi Hakim menanyakan hal yang sama. Kamu gak perlu tahu Kim, Windy Rahmawati itu siapa? Ucap Tami kepada Kim. Dan saat itu pula terjadi sedikit perdebatan antara mereka berdua ya kawan-kawan. Mungkin karena memang Tami belum siap mengatakan banyak hal kepada Hakim, yang ia percaya hanyalah Pak Ben saja. Dan saat itu pula memang akhirnya Hakim pun benar-benar tidak mendapatkan jawaban apapun dari Tami mengenai Windy Rahmawati.
Yang pastinya dalam hal ini, kami belum siap mengatakan beberapa hal kepada Kim tersebut. Yang pada dasarnya, ketika nanti kami mengatakan semuanya kepada Kim, kemungkinan besar akan menjadi masalah jika sampai banyak orang yang tahu. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai. Dan bagi yang belum tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan mohon maaf bila kata ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.